bahwa Ibu Irawati itu memang telah dilakukan vaksinasi tanggal 14 Juni selang dan telah dilakukan observasi serta screening. Insya Allah kami dari nakas-nakas kita sudah melakukan sesuai prosedur yang ada, karena kita juga sudah konfirmasi ya, kita sudah lakukan konfirmasi dan ada data-data. Ibu Irawati memang ini memang ada mengalami mual muntah dari hasil penelusuran kami, tetapi baru disampaikan per tanggal berapa, 9-20 ya. Vaksinasinya dilakukan tanggal 14, kemudian mungkin beliau di rumah itu mengalami ada demam, segala macamnya, mual dan muntah. Tetapi ini baru dilaporkan di tanggal 20 dan itu telah dilakukan penanganan di pusdu. Karena yang bersangkutan tidak merasa semakin membaik, maka ke puskesmas. Di puskesmas juga kita sudah melakukan perawatan, pemeriksaan, dan itu diminta untuk dilakukan rujuk ke rumah sakit, tetapi mungkin butuh pertimbangan. Akhirnya kemarin sore kami datang untuk melihat bersama tim, untuk melihat kondisi yang ada, dan alhamdulillah saat ini Ibu Irawati sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Lantau Limpasewa untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Terkait dengan informasi berita-berita yang ada bahwa Ibu Irawati ini mengalami sakit karena adanya vaksinasi, itu juga belum bisa kita iakan kebenarannya, karena terkait dengan KIPI kita juga sudah konsultasikan dan ini akan dipastikan bahwa Ibu Irawati bukan sakitnya bukan karena akibat dilakukan vaksinasi. Sampai saat ini Ibu Irawati mendapatkan perawatan di kelas 1 di Rumah Sakit Lantau Limpasewa. Dari hasil koordinasi kami dengan pihak rumah sakit, alhamdulillah kondisi dari Ibu Irawati semakin membaik. Mudah-mudahan 2 hari ke depan insya Allah Ibu Irawati sudah bisa keluar dari rumah sakit. Kita akan menunggu hasil pemeriksaan selanjutnya oleh dokter ahli di rumah sakit.